para medis, tetap semangat. Semoga Allah Tuhan semesta selalu menjaga kalian semua. Dan buat kawan-kawan semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak, dan di rumah saja. Jaga kebersihan. Jangan saling berdekatan. Cuci tangan, jaga jarak, di rumah saja. Di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja. Jaga pola makan kalian, istirahat yang cukup, dan stay at home, ikuti anjuran dari pemerintah. Kalaupun kalian ingin berpergian keluar rumah dengan keperluan mendesak, gunakan masker dan pakailah sarung tangan. Pesan dari saya, stay at home, bantu tim medis Indonesia untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya. Semangat para medis, semesta menjagamu. Semoga wabah cepat berlalu. Jasa-jasamu akan kami kenang selalu. Yo, cayo, 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 cayo. Di rumah aja ya. Oke, tetap stay home, di rumah aja. Dan buat para medis, terus semangat bekerja. Semangat. Assalamualaikum. Tetap jaga kebersihan. Kalau mau makan di rumah, dibungkus aja. Semangat para medis, kami selalu mendukungmu. Hashtag di rumah aja. Hai teman-teman, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian, dan semangat untuk para medis. Semesta bersamamu. Insya Allah berkah. Stay di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, tetap stay di rumah aja, gak boleh kemana-mana dulu ya. Tetap di rumah saja, oke? Buat para medis, kalian sangat luar biasa, tetap semangat dan kami akan terus mendukung kalian. Dan buat kita semua, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk cuci tangan dan tetap ikuti instruksi dari pemerintah, yaitu tetap di rumah aja. Buat para medis, kalian itu sangat luar biasa dan kami akan terus mendukung kalian. Dan buat kita semuanya, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan kalau bisa kita juga bisa berolahraga. Dan juga hindari pertemuan-pertemuan di tempat yang ramai. Dan kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah, yaitu jauhi kerumunan dan lain sebagainya. Stay at home, tinggal di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, tolong stay at home beberapa hari ini. Dimohon untuk tidak kemana-mana, dan kalaupun memang harus bepergian, harap menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Jagalah kebersihan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa berjemur. Oke, terima kasih. Salam sehat semua. Bye. Semangat para medis, semesta menjagamu. Saya YouTuber Maman Mendangin selalu mendoakan untuk para medis. Semoga kalian semua diberi ketabahan dan kesabaran dalam menjalani tugas. Sehat selalu. Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat kalian semua, usahakan tetap stay di rumah ya selama wabah ini masih ada. Dan kita doakan semoga para medis selalu diberi kesehatan dan ketabahan dalam menjalani ujian atau cobaan pada saat ini.